Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Dan di atas nikmat Al-Quranul Karim yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah ta'ala kurniakan kepada kita. Yang membuktikan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita hidup di atas muka bumi ini tanpa panduan dan pedoman. Lalu diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup kita agar kita memperolehi kebahagiaan sa'adatud darain di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam segmen tafsir Al-Quran dan kita dalam memahami dan usaha kita memahami ayat dalam suratul Fatihah dan kita telah sampai kepada ayat yang ke 3 iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dan bila kita lihat dan telah saya jelaskan kepada muslimin muslimat sekalian bahawa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan bila Allah taala sebut dialah Allah yang merupakan Rabbil Alamin dan telah kita faham bahawa Rabb itu bermaksud ataupun mempunyai maksud-maksud yang sangat hebat yang menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala itu bertindak dan melakukan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada makhluknya yang digambarkan atau diwakili oleh perkataan al-alamin itu sendiri dan rabbil alamin itu sendiri berkait rapat dengan ar-rahmanir rahim. Ini disebut ada dalam tafsir at-tabari muka surat 141 disebutkan bagaimana Rabbil Alamin itu merupakan sifat yang begitu hebat yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu ya juga bersifat dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim itu saling berkait rapat kerana kita masih lagi maknanya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memperkenalkan dirinya kepada kita bahawa dia adalah Rabbil Alamin dan dia juga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Dari segi maksud Ar-Rahmanir Rahim telah pun saya jelaskan ketika kita membahaskan ya mengenai dengan al-basmalah dan kita sambung terus kepada ayat yang ke-4 ya, iaitu Malik Yaumiddin. Sebenarnya pada ayat Malik Yaumiddin ini terdapat bacaan yang berbeza. Ya, terdapat bacaan yang berbeza iaitu bacaan dengan alif dipanggil isbatul alif ataupun bacaan hadful alif tanpa alif. Bunyinya dengan bacaan isbatul alif itu ialah seperti yang kita baca Maliki yaumiddin ya, ma dua harakat, mad asli dua harakat. Sedangkan bacaan tanpa alif Maliki yaumiddin ya, tanpa alif Maliki yaumiddin. Jadi persoalan yang saya ingin kongsi dengan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apakah perbezaan bacaan atau qiraat pada kalimah Malik yang kita baca dengan Malik dan juga Malik ini ada kesan kepada pentafsiran. Dalam ilmu qiraat ada satu ilmu yang dipanggil dengan taujihul qiraat. Taujihul qiraat bermaksud ilmu yang membicarakan tentang perbezaan qiraat bahkan kesan makna pada perbezaan qiraat itu. Maknanya ya, apa hikmah di sebalik bacaan yang satu dengan bacaan yang nombor dua. Dan ini merupakan suatu ilmu yang sangat berkait rapat dengan tafsir. Seolah-olah kita boleh katakan bahawa taujihul qiraat itu merupakan pentafsiran terhadap ayat-ayat yang mempunyai perbezaan bacaan. Maka taujih itu adalah juga tafsir. Ya, tetapi mengkhususkan kepada ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang mempunyai bacaan yang berbeza. Dan perbezaan bacaan ini bukanlah suatu yang diada-adakan. Al-qiraat merupakan suatu yang
datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang akan saya ceritakan serba sedikit sejarah yang mengenai asal-usul perbezaan ini, macam mana boleh terjadi perbezaan. Mungkin bagi mereka yang pertama kali mendengar, pertama kali bertemu dengan istilah qiraat ini, mungkin tidak faham atau kurang faham adakah perkara ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bincangkan kemudian. Pada kali ini saya ingin memfokuskan tentang perbezaan bacaan pada atau qiraat pada Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Apa hikmah di sebalik itu? Apa hikmah di sebalik wujudnya bacaan yang berbeza pada kalimah Maliki Yaumiddin tersebut? Pertama sekali, bila kita menyebut Malik dengan Malik, apakah maksud, apakah terjemahan? Pertama sekali terjemahan kepada perkataan Malik. Kalau kita baca dengan Malik, maknanya dengan isbatul alif, bermaksud yang memiliki ataupun pemilik. Malik maknanya pemilik, orang yang memiliki, seseorang yang memiliki. Kalau perkataan Malik, ia bermaksud raja. Al-Malik Abdul Aziz, maknanya raja Abdul Aziz namanya. Al-Malik apa saja, maknanya Al-Malik maksudnya raja. Jadi apa hikmah di sebalik maksud atau makna raja dengan maksud pemilik? Muslimin muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok dalam kitab-kitab Taujihul Qiraat, juga kitab-kitab tafsir, membicarakan panjang lebar tentang hal ini. Antara kitabnya yang saya mengajarnya di kolej saya ialah kitab yang bertajuk Al-Mudah karangan Ibnu Abi Maryam. Banyak lagi kitab-kitab yang lain seperti Al-Kashf, seperti Al-Mughni, seperti kitab-kitab yang banyak berkaitan dengan Taujihul Qiraat. Dan kita tidak akan baca satu persatu. Cuma saya akan menerangkan kesimpulan, keseluruhan daripada apa yang saya baca daripada kitab-kitab tersebut. Untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat. Bila Allah berfirman, Malik Yaumiddin dengan ada alif, bermaksud Allah itu memiliki. Memiliki apa? Memiliki hari pembalasan. Yaumiddin bermaksud hari pembalasan. Bila Allah Ta'ala sebut Malik Yaumiddin, Allah nyatakan bahawa dia adalah raja. Raja pada hari pembalasan tersebut, iaitu hari kiamat. Bagaimana kita nak mengharmonikan, dalam istilahnya kita mentaufiq, macam mana kita nak hubungkan, nak gabungkan kedua-dua makna ini? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menerangkan dalam kitab-kitab tersebut, bila kita sebut pada manusia, maknanya ini nisbah pada manusia. Manusia itu dia boleh menjadi malik, dia boleh menjadi malik, tetapi dia tidak boleh menjadi malik. Bagaimana agaknya? Baik, saya berikan contoh. Kita semua daripada kita adalah pemilik, pemilik. Tuan-tuan memiliki apa? Memiliki rumah, memiliki kereta, memiliki binatang ternakan mungkin, memiliki harta. Jadi kita semua adalah pemilik. Tapi adakah kita semua manusia ni, adakah kita semua manusia ni semuanya raja? Tidak. Saya bukan raja maupun berketurunan raja. Tuan-tuan mungkin berketurunan raja, mungkin tidak. Maknanya kita tidak semua kita adalah raja. Tetapi kita juga, maknanya kita bukan semua kita raja, tetapi kita adalah pemilik. Namun begitu, adakah kita memiliki semua perkara? Walaupun kita, katalah kita seorang raja yang berkuasa, yang punya kerajaan, adakah kita memiliki semua perkara? Terlalu banyak perkara yang tidak kita miliki walaupun kita seorang raja. Contohnya, adakah raja itu memiliki kesihatan? Sebagai contoh, adakah raja itu sentiasa sihat, tidak sakit? Banyak raja yang sakit kerana dia tidak memiliki semua perkara. Bermaksud pada manusia, mana nisbah pada insan itu, insan itu tidak boleh menjadi raja yang memiliki semua perkara. Pada masa yang sama, dia tidak boleh menjadi seorang pemilik yang dia juga raja pada satu masa. Pada satu masa yang tertentu, maknanya dia tak boleh ambil dua-dua kerana dia manusia.
Manusia tidak boleh menjadi raja yang memiliki semua perkara dan tidak boleh memiliki semua perkara termasuk raja. Maka ini pada nisbah manusia. Namun bila kita berbicara tentang Rabbil Alamin, berbicara tentang Allah, pastilah Allah Ta'ala itu, Dia adalah pemilik segala-galanya dan Dia juga adalah raja kepada segala raja. Sebab itu kita sebut dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah, Ya Allah, wahai Allah, Tuhan yang malikal mulk, yang memiliki segala kerajaan. Untuk itu, barulah kita nampak betapa hikmah di sebalik bacaan Malik dan Malik, yang kedua-duanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya merujuk kepada Allah, merujuk kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan Allah sebut Dia juga adalah Malik Yaumiddin dan juga Malik Yaumiddin. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bila kita membicarakan tentang seterusnya pada Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala menggunakan istilah Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Allah tidak sebut, maknanya Allah tidak menggunakan nama lain bagi hari akhirat itu. Kerana akhirat ini ada banyak nama. Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, Yaumul Qari'ah, Yaumul Waqi'ah, dan banyak lagi nama-nama bagi hari kiamat itu. Maka pastilah ada hikmah, pastilah ada tujuan Allah Ta'ala memilih perkataan ataupun kalimah Ad-Din dan tidak meletakkan kalimah lain, tidak meletakkan kalimah lain untuk perkataan Yaumiddin itu. InsyaAllah kita akan lihat apakah makna dan maksud di sebalik perkataan Yaumiddin pada pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.